Kampung Tahfiz Jatiluhur adalah kawasan perumahan muslim, agrowisata, dan resort islami yang bisa dimiliki oleh kaum muslimin dari manapun. Di dalamnya tersedia kafling-kafling siap bangun dengan panorama alam danau, bukit, sawah, dan sungai lengkap dengan wisata curugnya yang bisa Anda miliki baik untuk perumahan, villa, dan perkebunan dengan harga yang terjangkau. Kawasan yang sangat indah dengan adanya danau, tumbuh-tumbuhan, dan kemudian pandangan yang sangat luar biasa. Dikelilingi oleh gunung-gunung yang menjulang. Subhanallah, di sana telah tersedia kapling-kapling yang dibangun atas dasar takwa. Kampung Tahfiz Jatiluhur dikelola secara profesional, bekerja sama dengan para ahli, terpercaya, dan insya Allah lebih berkah. Kawasan Kampung Tahfiz Jatiluhur akan dikelilingi pesantren, dilengkapi sarana untuk pembinaan ilmu dan tahfiz Al-Quran dengan prasarana yang lengkap, yang akan membuat lingkungan Anda sejuk, tenteram, khusyuk, dan terjaga. Jadi kalau kita kemudian ngebentuk kampung tahfiz, kampung Quran di sebuah kampung dan rumah-rumah itu semuanya mengkaji Quran, maka yang kumpul duluan itu bukan orang sebenarnya, malaikat yang akan kumpul duluan. Dan kita yang menghuni kampung itu, menghuni saja nih, ya, itu akan disebut nama kita oleh Allah di depan para malaikatnya. Kampung Tahfiz Jatiluhur juga dilengkapi sarana wisata outbound, taman anak-anak, kampung bisnis, dan desa tradisional. Kampung Tahfiz Jatiluhur akan menjadi kawasan pembinaan untuk Anda dan keluarga, menuju keluarga bahagia dalam ridho Allah Azza wa Jalla. Di Kampung Tahfiz Jatiluhur juga tersedia kafling perkebunan, sebagai investasi yang berlaku sepanjang hidup. Kafling kebun durian unggul yang sangat menjanjikan akan dikelola oleh manajemen perkebunan yang profesional. Segera bergabung di Kampung Tahfiz Jatiluhur. Miliki investasi di sini untuk dunia dan akhirat. Silakan bergabung bersama kami. Marilah kita mendukung Kampung Tahfiz. Ayo bareng-bareng ramaikan Kampung Tahfiz Jatiluhur. Memiliki tempat di situ, di kawasan yang indah, Kampung Tahfiz di Jatiluhur.